Great job. Oke guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar Google AdSense. Namun teman-teman, walaupun kita sudah mendaftar Google AdSense nanti, kita belum bisa mendapatkan penghasilan karena syaratnya monetisasi ataupun mendapatkan uang dari YouTube itu kita harus memiliki 1000 subscriber terlebih dahulu dan juga mendapatkan sekitar 4000 jam nonton. Nah, bagaimana cara mendapatkannya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Untuk video ini kita bahas dulu cara mendaftar akun AdSense. Pertama, masuk ke channel kalian, pilih, klik foto profil kalian, foto profil Google akun kalian. Setelah itu klik YouTube Studio. Setelah masuk di YouTube Studio, teman-teman klik tab monetisasi. Dan di dalam sini dikatakan Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan monetisasi. Nah, kita klik perbaharui lokasi. Dalam hal ini isilah Indonesia ya, karena kamu di Indonesia. Kata kunci channel. Jadi masukkan kata kunci yang berhubungan dengan channel kamu, misalnya gaming. Ini biarkan saja karena ini iklan yang seperti ini maksudnya adalah iklan berbasis minat. Jadi kalau orang mau pasang iklan di channel-channel gaming, maka channelmu akan dapat nantinya. Kalau kamu nonaktif kan berarti nanti iklan umum yang ada begitu. Nah, setelah itu di bawah ada penautan akun AdWords, klik tautkan akun AdWords. Ini ada ads.google.com teman-teman, klik. Maka akan terbuka tab baru. Setelah itu teman-teman klik start now. Dari video Anda mendapatkan dukungan creator dan lain-lain. Agar dapat mengikuti program partner YouTube, channel Anda perlu 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 terakhir. Artinya dalam 12 bulan terakhir ini kita harus mencapai 4000 jam dan 1000 subscriber. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Bagaimana jika saya sudah memulai pendaftaran? Kami menyimpan semua info yang telah Anda kirimkan kepada kami. Setelah memenuhi persyaratan kelayakan, Anda dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Oke teman-teman, kita memerlukan 4000 jam waktu terlebih dahulu dan 1000 subscriber.
Bagaimana cara mendapatkannya akan dibahas di video selanjutnya. Untuk di video ini hanya diberitahu bagaimana kita mendaftar AdSense. Dan tentunya AdSense tidak bisa dilanjut jika kita belum bisa mendapatkan 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 terakhir dan 1.000 subscriber, teman-teman. Jadi ini akan terisi kalau video kita ada yang nonton. Kita klik beritahu jika saya memenuhi syarat. Maka kalau ini sudah memenuhi syarat, maka kita akan melanjutkan pendaftaran AdSense untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekian dulu teman-teman. Yang paling penting sekarang yang teman-teman harus lakukan adalah upload dengan rutin. Dan jangan lupa untuk share videonya di sosial media. Dan ya, kalau biasanya sih YouTuber-YouTuber yang memang menjadikan YouTube-nya sebagai bisnis khusus untuk mendapatkan AdSense saja itu banyak yang menyerah. Karena 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu ya lumayan sulit kalau kita baru pertama kali buat channel. Kecuali kita memang sudah terkenal ataupun kita memiliki komunitas. Paling bagus teman-teman sudah mulai join komunitas-komunitas YouTube Indonesia yang ada di Facebook. Cari aja di search, baru cari YouTube Indonesia, banyak komunitas-komunitas. Di situ kita bisa saling sharing, cari cara bagaimana mendapatkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Namun nanti saya akan membuat video khusus untuk membahas tentang 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya, segini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you in the next video.